Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sobat legasi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita sekalian. Sobat legasi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki, memudahkan urusan kita, zahiran wal batinan, fit dini wa dunia wal akhirah. Sobat, kali ini mari bersama kita belajar tentang amalan-amalan dan doa yang bisa kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana malam ini adalah salah satu malam yang agung, malam di mana segala doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa kita kerjakan di malam ini atau di malam bulan Sya'ban ini adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, yang kita awali dengan pembacaan niat sebagai berikut. Pada saat pembacaan surah Yasin yang pertama, kita baca niat Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah wa Yasin biniyati tulil umri ma'at tawfiqi li ta'ati, yang artinya saya berniat membaca surat Al-Fatihah dan Yasin agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memanjangkan umur dan memberi taufik agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah seperti halnya ibadahnya orang-orang yang soleh. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin yang kedua dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah wa Yasin biniyatil ismati minal afati wal ahati wa biniyati sa'atil rizqi dhahir wal batin salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, yang artinya saya berniat membaca surat Al-Fatihah dan Yasin agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan melindungi kita dari segala macam bencana dan penyakit, dan juga melapangkan rezeki lahir maupun batin, selamat agama, dunia, dan akhirat. Kemudian pada saat membaca surah Yasin yang ketiga, kita awali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah wa Yasin biniyati dinal kalbi wa husnil khatimah, yang artinya saya berniat membaca surat Al-Fatihah dan Yasin agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan hati kita kaya dan mengakhirkan usia kita dengan kebaikan. Kemudian kita tutup dengan membaca doa nisfu Sya'ban sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaika, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta zaharal lajin wa jaral mustajirin wa amanal khaifin, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syakiyan au mahruman au matrudan au muqattaran alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika fi ummil kitab syakawati wa hirmani wa tardi wa qataro rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal munzal ala lisani nabiyikal mursal yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri sya'banal mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakim wa yubramu
isrif anni minal balai ma a'lam wa ma la a'lam wa ma anta bihi a'lam wa anta 'alamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai yang Maha Menjaga dan tiada yang menjaga engkau, wahai yang Maha Agung lagi Maha Mulia, wahai yang Maha Besar lagi Maha Pemberi Nikmat, tiada Tuhan selain engkau tempat berlindung dan pengaman dari rasa takut. Wahai Allah, apabila engkau berkenan menetapkan diriku dalam kitab nasibku yang diharamkan, ditolak ataupun yang terpisahkan dari rizkiku, maka lepaskanlah. Wahai Allah, aku bermohon akan kebaikan terhadap kitabku yang jelek, haram, tertolak, dan pemisahan rizki, maka berikanlah ketentuan yang baik dengan rizki yang baik. Sesungguhnya engkau tiada mengucapkannya. Firmanmu yang terdapat dalam kitabmu yang kau wahyukan kepada para nabi dan rasul adalah benar. Allah menjadikan sesuatu yang dikehendaki dan diteguhkan dalam kitab. Wahai Allah, dengan keagungan dan kemuliaan pada pertengahan bulan Syaban ini, pisahkanlah segala urusan yang telah ditetapkan. Jauhkan diriku dari bencana yang tidak ku ketahui dan telah engkau ketahui. Karena engkaulah yang Maha Mengetahui segala hal yang gaib beserta rahmatmu. Semoga solawat tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat dan sahabat beliau. Semoga Allah mengabulkan, wahai penguasa alam.